Assalamualaikum, selamat datang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di Simbio Channel. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan tutorial cara mengatasi TikTok yang logout sendiri atau keluar dengan sendirinya. Dan saat kita ingin login kembali atau masuk kembali di akun kita, gagal teman-teman, tidak bisa masuk lagi ya. Nah, untuk mengatasi seperti itu, nanti akan saya berikan sedikit solusi, semoga nanti bisa membantu kalian ya. Ini dikeluhkan teman-teman yang kemarin habis berkomentar di video saya bahwa TikToknya logout sendiri kemudian mau masuk kembali tidak bisa teman-temannya atau gagal. Nah, untuk solusi pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian, oke, langsung solusi pertama, kita masuk terlebih dahulu teman-teman di pengaturan HP kita. Oke, kemudian selanjutnya kita scroll ke atas, kemudian kita cari di aplikasi. Oke, di sini kita pilih aplikasi teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak untuk membuka seluruh aplikasi yang ada di HP kita. Maaf agak sedikit lemot mungkin teman-teman ya. Oke, jika sudah langsung saja kita ketikkan di bagian atas itu ya. Kita ketikkan TikTok biar kita tidak mencari terlalu lama. Oke, di situ sudah muncul TikTok, kita klik saja teman-teman. Oke, jika sudah muncul TikTok seperti ini, kemudian kita pilih di bagian penyimpanan ya. Oke, kita klik di bagian penyimpanan. Oke, selanjutnya di bagian bawah ada hapus memori dan hapus data. Di situ kita akan hapus memori terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita pindah di bagian hapus data, kemudian kita pilih oke. Oke, jika sudah kalian hapus dua-duanya, kalian coba kembali ke akun TikTok kalian dan kemudian silakan kalian login. Nah, jika masih belum bisa kalian untuk login di akun TikTok, silakan restart HP kalian. Dan kalian tunggu dan silakan setelah kalian restart masuk atau login kembali di akun TikTok kalian, dan itu nanti insya Allah akan bisa teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu solusi yang bisa saya tawarkan dan saya berikan ke kalian semua. Semoga solusi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa selalu nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.